Halo, selamat berjumpa kembali dengan Agung Atlet 22. Cembreng atau pasar malam itu sebuah acara ritual atau tradisi yang diadakan oleh pabrik gula PT Mojo dari PT yang ada di seluruh Indonesia. Untuk Sragen itu bernama Cembreng. Acara Cembreng ini dilaksanakan setahun sekali menjelang panen tebu yang pertama. Untuk Cembreng Sragen kan untuk tahun ini betul-betul sangat ramai karena sudah hampir 3 tahun tidak ada cembreng karena ada COVID. Pada bulan Mei tahun 2023 ini terselenggara dan pengunjung sangat bersyukur seperti yang Anda saksikan di video di atas. Untuk video tersebut ini saya ambil gambar itu jam 5 sore, jadi baru jam 5 saja sudah berjubel, apalagi nanti kalau sudah malam itu lebih ramai lagi. Untuk Cembreng Sragen, menurut penjual-penjual yang berjualan di Cembrengan bahwa Sragen itu merupakan apa ya, acara Cembreng itu yang paling meriah dan paling ramai dibanding PGN. Ini menurut penjual. Dan Cembreng sendiri sudah terselenggara mungkin juga puluhan tahun yang lalu. Waktu saya masih SD aja sudah ada Cembreng di tahun 60 sampai tahun 75 lah saya masih SD. Cembreng sudah ramai sekali. Di dalamnya ada berbagai macam wahana permainan, juga kuliner, stand-stand untuk mainan anak-anak, juga sepatu, pakaian, dan sebagainya. Ya, beginilah kondisi Cembreng saat ini di bulan Mei. Kebetulan pada saat pengambilan gambar ini pas malam minggu dan kondisi cuaca juga sangat bagus, cerah sekali. Ya, selamat menyaksikan, selamat menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Yeah.
yo nyempreng yo. Yo nyempreng. Jadi pengen kata cembek.